Jadi masih ada ilmu-ilmu yang Nabi tidak ajarkan. Kalau kita baca riwayat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Lataiful Minan, Lataiful Minan, ketika membahas biografi sang guru Abu Abbas Al-Mursi dan gurunya Abul Hasan As-Sazili, di situ ada riwayat Nabi katakan, "Allamani Allahu Subhanahu wa Ta'ala thalathata ulum." Allah ajarkan kepada saya 3 ilmu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ini kalau diteliti tidak masuk dalam kitab-kitab hadis. Kutubus Sittah tidak masuk dia. Sudah diteliti tidak ditemukan. Tapi ini periwayatan hadis dalam perspektif tasawuf. Saya selalu katakan ada pendekatan spiritual, ada pendekatan intelektual. Al-Habib Al-Haddad pendekatan intelektual, tapi kalau hadisnya sulit didapat, ya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Idza ashkala alayya al-hadith fa'altu Rasulullah mubashara. Kalau ada hadis yang menyulitkan diriku mendapati referensinya, rujukannya, saya langsung bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ini hadis dari engkau ya Rasulullah? Imam Haddad 300 tahun yang lalu hidup. Wafat 300 tahun yang lalu. Kita berbicara di zaman kita saja. Ini saksi matanya masih hidup. Kalau kita kenal Al-Habib Said Agil Al-Munawar. Ya, dulu mantan menteri kalau tidak salah. Salah satu gurunya adalah Musnidud Asr atau Musnidud Dunya Syekh Yasin Al-Fadani. Tahun 90-an. Beliau mengambil S3, doktor, membuat disertasi. Ternyata ada di dalam disertasinya satu hadis itu sulit beliau temukan referensinya, rujukannya. Pada waktu itu ada di Kota Suci. Kata beliau, kalau begitu coba saya tanyakan kepada guru saya Syekh Yasin Al-Fadani, apakah benar ini hadis dari Nabi ataukah bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat ke rumahnya Syekh Yasin Al-Fadani. Tunjukkan disertasi tersebut, ada satu riwayat hadis yang beliau sulit temukan referensinya. Bertanya kepada sang guru Syekh Yasin Al-Fadani, "Wahai guru, ini apakah hadis Nabi?" Syekh Yasin melihat, beliau mengatakan, "Nanti besok kau kesini. Besok pagi-pagi kau balik lagi ke rumah. Insyaallah sebentar malam saya mau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ini hadis dari beliau atau bukan?" Maka Al-Habib Said Agil Al-Munawar dia kembali pulang. Di malam hari itu Syekh Yasin, wallahu alam bagaimana caranya, sudah dapat jawaban langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paginya datang Habib Said Agil Al-Munawar, kemudian Syekh Yasin mengatakan, "Ini saya sudah dapat jawabannya. Ini hadis dari Nabi. Saya bertanya tadi malam kepada beliau. Kalau engkau mau cari hadis ini di mana referensinya, dikasih tahu referensinya lagi. Kau baca kitab judulnya ini di halaman sekian di bab ini, di situ hadisnya ada." Maka beliau pergi ke perpustakaan untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut, dicari kitab judulnya itu, dapat judulnya, diperiksa halamannya, babnya, persis ada di dalam kitab tersebut. Dan itu ada ruwatnya, para periwayatnya yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terjadi. Sahabat gak pernah terjadi, apalagi orang biasa. Itu kan yang bicara bilang gak ada, padahal bukan gak ada, tidak tahu. Siapa katakan sahabat ketika Nabi sudah meninggal tidak pernah bertemu Nabi? Banyak riwayat. Ibnu Abbas misalnya, kalau baca kitab Fathul Bari, di situ dimuat riwayat di mana waktu itu beliau rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datang ke rumah istrinya Nabi bernama Sayyidah Maimunah.
Ini Sayyidah Maimunah masih bibinya Ibnu Abbas, masih mahram. Makanya beliau datang ke rumahnya Sayyidah Maimunah. Bertemu Sayyidah Maimunah, Ibnu Abbas tahu Sayyidah Maimunah ini diwariskan oleh Nabi jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Wahai bibi, saya rindu kepada Rasul. Bolehkah saya memakai jubahnya Rasul untuk menghilangkan kerinduan saya?" Maka sang bibi mengatakan, "Baik, saya akan berikan, tapi kamu wudu dulu. Setelah wudu, kamu sholat 2 rakaat. Setelah itu baru kau gunakan jubahnya. Saya ambil di kamar, saya sedang simpan jubahnya Rasul." Ibnu Abbas wudu, sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu selesai, diberikan jubahnya Nabi Muhammad, dipakai oleh Ibnu Abbas. Ketika dipakai oleh Ibnu Abbas, sambil bercermin untuk merapikan jubah tersebut, ketika beliau pakai, beliau sambil bercermin. Ketika beliau bercermin, yang beliau lihat di cermin tersebut wajahnya Nabi Muhammad. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Hafiz Ibnu Katsir meriwayatkan, yang lahir tahun 700 Hijriah, dalam satu peperangan sahabat-sahabat Nabi dengan musuh berperang di satu tempat. Ada satu sahabat ketika sedang berperang, dia tidak ikut berperang, dia tidak sibuk dengan berperang menghadapi musuh, tapi dia dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain sibuk naik di atas satu bukit yang ada di medan perang tersebut. Naik, turun, begitu berulang-ulang kali. Sampai yang lain bingung, itu sana kenapa tuh Fulan bin Fulan? Dia tidak ikut berperang tapi naik di atas bukit, turun lagi. Sampai selesai perang, begitu yang dilakukan. Selesai dari peperangan, yang melihat ini si Fulan naik ke bukit, turun ke bukit, mereka bertanya kepadanya, "Apa yang kau lakukan? Kami sedang berperang, kamu sibuk naik ke satu bukit, turun lagi, naik, turun lagi." Apa kata beliau? Ini Ibnu Katsir yang riwayatkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kata beliau, "Tadi di atas bukit, di situ berdiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi sudah wafat ceritanya waktu itu. Saya naik ke atas untuk mencium tangannya, untuk memeluknya. Ketika saya turun, saya lihat beliau masih ada, saya naik lagi. Saya turun, beliau masih ada, saya naik lagi. Begitu sampai saya tidak sadar, peperangan itu setelah usai dan selesai. Itu sahabat, dia katakan demikian. Itu. Dan Nabi hadir untuk mendoakan kemenangan kepada sahabat-sahabatnya. Kita tidak pernah terpisah dengan Nabi. Nabi itu selalu ada, tapi kita yang menghijab Nabi sehingga Nabi tidak bisa ada di hadapan kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ini ayat maknanya umum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Ada kasus lainnya tuh. Makanya yang bilang sahabat saja tidak pernah ketemu Nabi, apalagi orang lain. Bukan tidak pernah ketemu Nabi, kamu tidak tahu. Bukan tidak ada. Sekarang yang tidak tahu, dia tidak tahu, dia katakan tidak ada. Dan masih banyak, itu saya sebutkan hanya 2, masih banyak sahabat-sahabat yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat setelah wafatnya Rasul, baik dalam mimpinya maupun dalam sadar. Kalau yang tadi peperangan, yakzotan, dalam keadaan nyata.